Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bocah Kocak. Hari ini Bocah Kocak mau review madu loh. Madunya tapi berbeda ya teman-teman. Langsung saja kita lihat madunya. Ini ya teman-teman madunya. Ini madu yang berbeda yang tadi aku jawab. Langsung ini berapa gunanya bunda? Madu apa dulu? Madu sarang. Oke, beratnya berapa? Ada beratnya berapa, bunda? Coba di belakang. Beratnya ada 250 gram. Terus kita langsung buka aja teman-teman. Oh iya teman-teman, ada sarang, ada ini. Ada gambar lebahnya. Lebah ya? Kayak di bajunya Mbak. Lebah. Dan ini sarangnya. Ya. Di warna merah. Okay. Oke, langsung aja kita buka. Wow. Wah, tampilannya ada toplesnya, Dek ya? Ya. Ada toplesnya. Kayak gini teman-teman. Anak cinta. Ini yang kayak gambar-gambar ini ya. Coba. Kayak gambar-gambar bunga ya atau buah-buahan nih. Coba agak goyang deh. Oh iya. Itu gambar toples. Oke, dibuka ya teman-teman biar kita lihat gimana sih tampilan. Oh iya, aku mau nanya dulu nih sebentar. Kalau orang sakit teman-teman bisa minum madu biar cepat sembuh ya teman-teman. Coba lihat. Wow. Ada dia kayak bolong-bolong gitu ya, Dek? Iya. Tapi ini ada gambar gigitan. Gigitan yang diipah. Enggak. Coba lihat reviewnya. Udah pura-pura aja itu tuh, Bunda. Coba. Oh, ada bolong-bolongnya tuh. Nih. Coba ambil sendok. Dilihat. Sama teman-teman. Itu yang pinggirnya tuh, ada minyaknya ya? Iya. Coba lihat ya. Ini bukan minyak ya, teman-teman. Yang di pinggir tuh. Ini. Iya, coba lihat kerok dikit. Ada madunya gitu ya? Iya. Coba lihat. Wow. Ini ya teman-teman, ini bukan minyak tapi kayak susu-susu gitu. Madu. Lelehan madunya. Iya, lelehan madunya. Terus kita taruh ke sini. Madu ini berguna untuk apa sih, Dek? Untuk orang sakit. Biar cepat sembuh. Menjaga kesehatan tubuh ya. Iya. Biar kebal terhadap penyakit. Jadi kalau ada virus corona ya enggak mudah tertular. Terus ini kan mengandung banyak vitamin C. Iya. Jadi enggak mudah sariawan. Kalaupun sakit dia enggak parah gitu ya, Dek ya. Iya. Makanya rajin minum madu ya. Iya, jangan langsung besoknya lagi jangan. Jadi gitu. Harus rutin ya. Iya. Minum madunya rutin setiap hari ya. Jangan banyak-banyak. Oke, kita rasain yuk. Ayo, tapi aku nggak mau yang di tengahnya teman-teman, buat orang. Yang di pinggir aja dulu, coba dirasain sedikit. Jadi diceritain dulu sama temennya. Oh, iya, ini teman-teman. Madu sarang ini. Oh iya teman-teman, madu sarang ini. Dia tuh ada kayak ada sarangnya gitu ya. Jadi cara makannya itu, coba deh cara makannya diemut. Oh iya teman-teman, kalau cara makan madu. Mm-hmm. Kita ambil sepotong atau enggak pakai tangan ya. Kalau di ricis-ricis itu pakai tangan. Mm-hmm. Oh, coba dipotong dikit. Kalau makannya teman-teman ada fin dong. Mm-hmm. Kalau makannya kita harus potong dulu. Mm-hmm. Setelah kalian mau banyak-banyak atau dikit. Kalau aku dikit ya teman-teman. Mm-hmm. Kalau makan cara madu, pertama kan tadi aku kita potong, terus kita makan, kita umut-umut sampai kering, sampai ampasnya udah nggak manis lagi, dibuang. Coba kering. Coba ditunjukkan, dipotong dikit, segini. Terus coba, diemut. Diemut. Terus diemut. Manis nggak, Dek? Rasanya apa sih, Dek? Sebenarnya manis, Dek? Manis banget. Goyang-goyang. Manis banget.
kayak gini ya sampai kering-kering. Coba ntar kurang kelihatan dek. Oh iya, bentar dek, pelan-pelan dek. Oh iya tuh ampasnya tuh teman-teman, dia putih. Ya, kalau jemur putih. Putih. Nah, ampasnya itu enggak usah ditelan, dibuang. Ya, kalau aku waktu itu ditelan sampai sakit-sakit. Adik Ipa salah makan waktu itu. Nah, itu. Terus ya teman-teman, nah itu kalau enggak mau kena ampasnya tuh ada tuh di pinggirnya tuh. Ya. Madunya tuh. Nah, itu aja udah. Nih teman-teman, aku mau coba yang enggak ada sarangnya. Manis banget ya. Nah, cara makan madu sarang ini bisa bermacam-macam. Bisa langsung diemut kayak ada Ipa tadi ya. Atau bisa, bisa juga dicampur sama air hangat. Kalau mau dicampur sama air hangat, 1 gelas air hangat dicampur sama madu ini, dicelupin lah. Bisa. Dikira-kira aja madunya. Terus airnya diminum, ampasnya dibuang aja setiap hari ya teman-teman, soalnya biar ini aja sih, biar menjaga kesehatan tubuh kita ya, biar nggak mudah terserang penyakit. Iya, penyakit corona ya, penyakit yang lain juga. Mau batuk, mau pilek, mau asma, saya gitu. Jadi rajin-rajin ya, aku sudah sembuh kamu kan madu. Udah nih, coba lagi. Manis banget. Oh ya teman-teman, udah selesai tahu teman-teman, aku bikin video yang waktu make up itu loh. Terus kita kasih tahu ompongnya. Itu. Tuh ya. Itu. Itu. Berapa sih umurnya adik? 6 tahun ya. Nah, kalau 6 tahun itu masa-masa giginya mulai berganti. Ya udah mulai. Mama, ini coba lagi, mau lagi enggak? Mau dong, masa cuma satu kali. Kayak kita di pinggirnya aja ya, suaranya nanti berantakan. Jadi adik Syifa ini teman-teman suka banget makan madu. Tuh, belinya di mana sih nih dek? Dekat rumah aja. Dekat rumah ya, toko madu ya. Bisa didapatkan di mana aja ya dek ya? Ya. Mudah ya, gampang toko ya. Toko madu. Gampang ya dek ya. Oke dek. Belum. Oh iya teman-teman, aku mau bilang nih, kalau mau beli madu, aku kan beli madu nih yang ini. Nah ini aku beli madunya deket aja loh, di ujung sana. Di ujung sana. Lurus, belok. Teman-teman ada. Udah ya, dimakan ya. Oke. Okay. Tapi jangan stop dulu. Aku masih mau cerita. Mau cerita? Ini manis banget tamnya ya, teman-teman. Enggak ada asam-asamnya ya? Enggak ada, cuma manis banget. Ada asamnya ya. Aku suka. Jadi ini udah enggak ada lebahnya, teman-teman. Tuh. Cuma dia kayak gitu tuh, kayak sarang tuh bentuknya. Tapi udah enggak ada lebahnya karena udah dipisahin. Kan udah dikemas ya. Sudah dikemas, udah bagus banget kemasannya tuh. Ini kira-kira apa, teman-teman? Hitam-hitam tuh. Enggak, itu tuh. Itu dia bolong-bolong gitu ya, teman-teman tuh. Bolong. Oh iya, teman-teman, aku mau kasih tahu nih, teman-teman. Di itu kan ada rumah temanku di sana, namanya Delia. Nah, di depannya ada sarang lebah loh, teman-teman. Iya, di atas pohon ya. Tapi nggak boleh diganggu itu. Iya, nanti dia kejar kita. Sudah dia nusuk badan kita baru dia pergi. Jadi karena adik Ipa pengen banget makan madu, kita beli aja daripada kita naik pohon. Iya. Nanti bisa tersengat sama lebah. Sama lebah, jadi tuh adik Ipa beli. Ini oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku kasihnya bentar. Ya, ditutup lagi ya, teman-teman ya. Kalau udah selesai dimasukkan aja di dalam kulkas biar tahan ya. Biar dingin. Dingin tahan dia. Kalau enggak dingin nanti mencair ya. Biar enggak ini juga, biar tahan aja. Biar dingin. Tahan. Oke. Belum. Kita tutup dulu. Belum. Aku kan belum.
Oke, kotaknya bagus, coba taruh di sini biar teman-temannya lihat. Oh ya. Coba teman-teman tuh, kotaknya tuh bagus teman-teman kemasannya. Bisa buat nyimpan-nyimpan kue atau nyimpan mainan squishy gitu ya, teman-teman. Madu sarang. Oke. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga di tekan tanda loncengnya biar bisa update video-video Gigi Official tentang biar semangat bikin videonya teman-teman. Oke teman-teman, udah dulu ya. Udah dulu ya.